Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, dan di video kali ini gua akan coba review atau gameplay test game PUBG Mobile di device-nya Infinix Hot 9 Play. Jadi yang akan kita review itu adalah grafiknya yang pertama ya, dan performa pada di gamenya itu. Oke, langsung aja kita login game PUBG Mobile-nya. Ini kita coba gunakan screen recorder juga untuk metode perekaman layarnya. Oke, jadi buat kalian yang baru gabung di channel gue, jangan lupa bantu like, comment, share, dan subscribe channel gue biar gue bisa makin semangat terus buat konten-konten dan review tutorial menarik lainnya. Ini masih proses loading ya, karena jaringannya di sini gua menggunakan WiFi. Nah, di sini dia terdapat bola-bola gini. Itu sebenarnya bisa dihilangin ya pada di pengaturan handphone kalian. Di opsi developer kalian bisa setting sendiri, atau opsi pengembang itu kalian nonaktifkan aja untuk tampilan bola putihnya seperti ini. Oke, jadi untuk audio pada gamenya terdapat pada bagian atas aja ya. Jadi di bawah itu nggak terdapat lubang speaker. Jadi untuk kontrol volumenya itu belum stereo di sini. Oke, langsung aja kita play di dalam gamenya. Tapi seharusnya kita main di mode deathmatch aja, mungkin biar lebih cepat ya waktunya, dia nggak memakan waktu lebih lama. Jadi untuk pengaturannya nanti kita coba setting-setting lagi ya. Nanti gue coba setting dulu untuk di pengaturan kontrolnya. Kita coba main di mode deathmatch. Tutorialnya ini ganggu banget kan ya. Ya agak lelah aja. Kita coba main di mode arena. Jadi deathmatch. Kita
langsung aja kita play. Oh ya, untuk di grafiknya atau grafisnya di sini tuh untuk di smooth dia hanya support di medium, terus di balance nya juga medium, belum support HD maupun HDR. Untuk di lobby nya juga sama aja, jadi hanya di support smooth medium. Di sini kita coba gunakan smooth medium, jadi untuk grafik paling bagusnya ya. Terus untuk di sini ini kita coba setting dulu. Kita coba combine semua ya. Untuk scope-nya ini always on. Bioscope-nya kita coba gunakan selalu aktif. Oke, kayaknya udah cukup di setting-setting grafiknya. Nanti kita setting kontrol di dalam game ya. Langsung coba masuk ke dalam game. Sekarang kita coba kontrol. Coba cek gironya ya. Nah, untuk dicek gironya di sini kelihatan lambat. Tuh. Agak low lah ya untuk di Infinix Hot 9 Play ini. Bagian kill cuy. Belum mati ya dong. Disini kemungkinan musuhnya tuh bot ya. Kita buat semua. Darah gua dan peluru gua habis dong. Kita bunuh diri aja ya. 4 kill lagi. Jadi untuk di performanya menurut gua sih lumayan. Cuma di untuk gironya ini nggak enak banget, dia lambat gitu pergerakannya. Jadi untuk di resolusi layarnya itu ya lumayan puas, apalagi kalian untuk nonton video ya. Tapi untuk di game seperti PUBG Mobile itu menurut gue sih agak lolak dan berat banget. Untuk di grafiknya sih di sini ya lumayan, namun ya sayang untuk di gironya aja ya agak kurang sensitif.
ini adalah tampilan karakternya seperti ini. Jadi nggak smooth banget ya, jadi kayak ke kartun-kartunan gitu lah. Oke, jadi mungkin cukup sekian review atau gameplay test PUBG Mobile pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel gue biar gue bisa makin semangat terus buat konten-konten dan review tutorial menarik lainnya. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.